Tipu berapa kali? Lu mau tipu berapa kali? Beri tumbuk muka lagi. Ambil pulau. Seorang lelaki hilang sabar melihat cara salah seorang pengemis warga asing yang menipu ketika meminta sedekah. Mengikut maklumat, saksi yang merakam telah beberapa kali ternampak warga asing tersebut menggunakan helah yang sama untuk mendapatkan wang. Menurutnya, warga asing tersebut akan menghampiri targetnya, konon untuk menjual pen dengan harga RM10. Sebaik sahaja target membeli pen, si pengemis akan meminta tambahan RM10 lagi, kononnya untuk membantu beliau mendapatkan rawatan buah pinggangnya yang telah rosak. Bosan melihat perbuatan pengemis tersebut, akhirnya lelaki ini mula mengusirnya keluar daripada kedai. Lu apa rosak? Apa rosak? Buka! Buka sekarang! Buka! Cabut keluar! Ha? Lu mau tipu berapa kali? Lu mau tipu berapa kali? Apa ni? Tumuk muka hang sekejap lagi. Ambil belah. Ambil belah. Berapa banyak tempat dah jumpa sama lu. Tahu lah.